Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Kali ini kita bakal mau review skin pernikahan dini. Yap, skin pernikahan teman-teman ya. Skin ini hanya boleh dipakai sama orang yang mau menikah. Kalau kalian belum mau menikah, kalian pakai skin ini, kalian bakal dipaksa nikah, dipaksa kawin ya. Oke. Gak lucu kan? Gue gak melawak, gue mau serius ya. Apa bedanya nikah dan kawin? Ada yang tahu gak? Nikah itu bajunya gini, kalau kawin tuh gak pakai baju. Karena kawin tuh hewan teman-teman ya. Hewan tuh dikawinkan, jarang itu ada hewan dinikahkan. Ada sih, orang kaya banget kali ya. Perut pada turun di situ. Kejar. Oh dia AKM, gua AKM hitman. Gak ada face sih. Tapi kan kita gak perlu face. Oke okay. Waduh. Boleh-boleh nih. Dapat AKM kok, dapat kali 6 baru mulai. Face. Nope. Keren orang. Nope. Sampai gak bisa tembak. Nope. Oh my god. Oh my what. Oke. Okay. Cari lagi musuhnya. Wah, gila hilang dong. Goib. Oh, enggak itu. Gerak lo. Hello, blue. Lagi rezeki gak kemana pak. Nice. Oke, holo lebih enak buat headshot kepala orang. Satu lagi gak tau dimana itu nih, harusnya sih di sekitar sini juga, gak mungkin jauh-jauh sih. Kayaknya ada sih di sini. Buka semua pintu yang bawah. Ada uji kan? Oh my wow. Nope. I need info. Oh, itu temennya. Nope. Oke. Okay. Oh my one. Shinderu. Let's go. Woi, kok gak mau masuk? Gak ada yang ripap deh. Sediaram. Guys, kita maju guys. Suppressor mana?
Ramenya. Ngebunuh teman sendiri, tadi dia ngebunuh teman sendiri loh. Gak paham deh. Naik kacamata cepetan. Gelapnya ya ampun. Nope. Nah, baru kelihatan. Gelap amat. Gila sih suppressor memang joss Marco joss. Nice. Fast banget. Suppressor enggak jalan sih. Pakai double M4 suppressor kali enak ya. M4 suppressornya itu susahnya minta ampun, jarang ada yang mau pake. Kayak kristal gitu ya kalau gelap ya senjatanya, keren banget. Kayak citra kece badai. Halo. Gak tau temannya di mana, jadi gue mending cabut dulu deh. Cari info dulu keberadaan temannya. Suntik bentar. First aid gue banyak banget. Pick up, setting dulu. First aid gue perasaan setting 5, kok ngambilnya 8 ya. Mati gua. Katanya di batu. Mana sih? Oh itu. Apa sih? Waduh. Waduh, ada step lagi di sini. Ketutupan sama ini. Oke. Aduh. Untung sabun, sumpah. Untung sabun. Oh my god. Untung sabun, guys. Aduh, gelapnya ya, ampun. Fire in the hole!
Nope. Rame ya. Kayaknya nyaka dong. Ada orang loh. Oh, di situ. Oke, oke. Arah 175. Vestnya pecah sih pasti. Vestnya pasti pecah itu. Oke. Nyantai dulu. Nyari masuk. Oke. Ada yang perang tapi rata sih, sisa 11 kayaknya di kompleks itu sih. Tuh ada mobil. Tuh orang apa mobil sih? Kayak orang lagi ngeripak loh. Apa ya? Nope. Udah dripap sih pasti. Cuman ya. Nope. Nope. Nice. Kayak auk dia, auk. Boleh lah. Sisa 4 doang sih. Kita mendapatkan alf dan kali 8. Zonanya di musuh. Astaga. Sisa satu spot. Oke. Kalau gue bisa ngambil situ, gue menang sih. Oh, zonanya di situ ya. Harus gue rush sih, gimana pun juga. Gak ada pilihan. No choice. Gak cuma satu squad ternyata.
anjir. Di situ. Astaga naga, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah gameplaynya tadi. Mohon maaf gak chicken, pastinya tetap seru banget ya. Ntar gue bakal usahakan bakal chicken lagi karena itulah susahnya ya. Gak bisa selalu chicken ya. Semoga terhibur dan jangan lupa tekan tombol like. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.